Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhariyati wa ahli baiti. Salatu wa salamu alaihi wa sallam ila hadrati ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal tabi'in wal muhaddisin wal mufassirin wal qurra wal fuqaha wal mustaidin wa sadati asy-syufiyati mutafaqin wa syahdin wa tijalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصلى جميع بائنا وامهاتنا واجدادنا وقبورنا المسلمين المسلمين المشركين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سورة يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يوسف menerangkan surat Yusuf. Utawi surat Yusuf iku makiyatun iku kang bangsa Mekah. Itu diturunkan di Mekah. Makiyatun itu diturunkan di Mekah. Iku kang bangsa Mekah. Surat Yusuf ini diturunkan di Mekah. Mi'atun wa ihda asyara ayatan. Ada 111 ayat. Mi'atun wa ihda asyarata ayatan. Ada 111 ayat. Alif lam ra seperti alif lam mim, artinya Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allahu utawi Allah Ta'ala. Allahu utawi Allah Ta'ala a'lamu iku maha mengetahui. Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui. Bimuradihi kalawan kang demkar bagi Allah. Bimuradihi apa yang dimaksud Allah. Apa yang dikehendaki Allah. Alif lam ra Allahu utawi Allah Ta'ala. A'lamu iku maha mengetahui. A'lamu zat yang maha mengetahui. Haikal, mana kitabnya Haikal? Oh, masih dicarikan. Mengetahui bimuradihi kalawan kang dengkar bagi Allah. Bimuradihi kalawan kang dengkar bagi Allah. Apa yang dimaksud Allah? Bidali kalawan mengkono-mengkono alif lam ra. Yang tahu makna dan kandungan alif lam ra itu cuman Allah. Tilka utawi mengkono-mengkono surat Yusuf. Tilka utawi mengkono-mengkono surat Yusuf ayatil ayat. Tegese iku piro-piro ayat. Ayatul kitabi iku ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an iku Al-Qur'an.
Jadi termasuk salah satu nama Al-Qur'an itu Al-Kitab. Wal idhofatu utawi susunan idhofah. Bil, halaman berapa Bil? Hilang. Kok bisa hilang? Wal idhofatu utawi susunan idhofah. Idhofah itu susunan mudhof dengan mudhof ilaih. Iku bimakna min, iku memakai maknanya min bayaniyah. Bimakna min, iku memakai maknanya min. Idhofah itu ada yang memakai maknanya fi, ya. Ada yang memakai maknanya min, ada yang memakai maknanya lam. Contohnya, ini contoh. Nasa Ahmad. Ini dimudhofkan. Nasa anaknya Bapak Ahmad. Ai nasa lil Ahmad. Khatamu hadid. Cincin yang terbuat dari apa hadid? Besi. Khatamil zahab. Cincin yang terbuat dari emas. Khatamul fiddah. Cincin yang terbuat dari perak. Itu memakai maknanya min. Mudhof dengan mudhof ilaih, susunan idhofah. Mudhof dengan mudhof ilaih memakai maknanya min. Ma'ul kus, air yang ada di dalam gelas. Itu memakai maknanya fi. Ya. Memakai maknanya fi. Wis. Al-mubin kang nerangaken opo Alkitab atau Al-Qur'an. Al-Qur'an itu menerangkan al-mudhir, tegese jelasaken. Artinya menjelaskan, menjelaskan lil haqqi maring perkara kang hak. Menjelaskan sesuatu yang benar minal batili saking perkara kang batil. Minal batili saking perkara kang batil. Inna satuni ingsun. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Anzalnahu iku menurunkan sapa ingsun hu ing Al-Qur'an atau Al-Kitab. Saya menurunkan Al-Qur'an atau Al-Kitab Qur'anan dengan berbentuk bacaan Arabian kang berbahasa Arab. Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Ai bilughatil arabi, tegese kalawan memakai bahasa Arab. Makanya kalau waktunya bahasa Arab semangat. Semangat. Lughatul arabiyah lughatu ahlil jannah, ya. Bahasa Arab bahasanya penduduk surga. Lughatul arabiyah lughatul Quran. Bahasa Arab bahasanya Al-Qur'an. Wis, kalau terjadi keiskalan. Lah, katanya Al-Qur'an dengan berbentuk bahasa Arab, tapi ada di Al-Qur'an tidak atau bukan bahasa Arab. Contohnya sijil. Sijil itu bukan bahasa Arab. Mishkah, istabrok. Banyak di Al-Quran bukan bahasa Arab. Ibrahimah, itu bukan bahasa Arab.
Adamah. Buktinya ketika kita mempelajari isim wairu munsharif, ilatnya alam dengan ajami. Apa ajami? Ajami bahasa yang bukan bahasa Arab. Ibrahim, ya. Itu ajami. Buktinya bukan Ibrahimun, tidak memakai tanwin, tapi Adamah juga tidak memakai tanwin, dan nama nabi-nabi yang lain banyak yang bukan bahasa Arab. Terus apa maksudnya Al-Qur'an diturunkan dengan berbahasa Arab? Maka wa ujibah jawabannya bi anna hadza mimma tawaqqafa fihi al-lughah wal murad anna tarakibahu asalibahu arabiyatun wa in kana wa in warada fi ghairi arabi. Yang dimaksud tarakib dan asalibnya, susunan Al-Qur'an itu bersusun secara bahasa Arab, toh sekalipun kenyataan banyak yang bukan bahasa Arab. Contoh kecilnya sijil, mishkah, istabrok, adam, Ibrahim, dan yang lainnya. Itu bukan bahasa Arab. Yang dimaksud pada ayat ini dijelaskan dalam Hasyiah Syawiyah, bi anna asalibahu wa tarakibahu arabiyah. Uslub, susunannya dan tarkibnya itu berupa secara bahasa Arab.